Ya permisi, assalamualaikum semuanya, teteh, kakak, bunda, abang, pak supir, pengetur, pak guru semua, selamat malam menjelang hari. Mohon maaf telah mengganggu perjalanan anda. Saya dari musisi seniman Ciamplas, Kota Bandung. Siapa tahu saya di sini bisa menghibur sang para penumpang. Kan dicuci lagu. Jalan lagu. Permisi. Tuan dan Nyonya, saya numpang ngamen dalam wisata Anda. Selalala dengan lagu yang gembira. Janganlah Anda mengira saya begini buat beli narkoba. Oh tidak, itu bukanlah tujuan. Saya bukanlah pemuda yang malas bekerja. Jangan anda salah sangka, yang enggak cari kerja. Sekarang susah nyari duit juga sulit. Tahu zaman pabelit, mau kencing pakai duit. Asik. Masih baik kok. Daripada ku mencuri barang anda, lebih baik ku bernyanyi. Menjual suara bapak supir tak melarang. Pak kendek mengizinkan asal uangnya halal. Daripada saya jual narkoba, buronan masuk TV jadi artis patroli, ditembak mati. Lebih baik saya begini, siapa tahu di sini ada rezeki. Mudah-mudahan Tuan Nyonya baik hati. Saya doakan ibu teteh, abang-abang naik haji. Amin. Bukan lautan tapi kolam susu. Malam-malam minum kopi rokok Samsu. Abang di mertua marah melulu. Yang penting abang sudah jadi menantu. Bukan lautan tapi kolam bebek. Bebek berenang bunyinya koek koek. Ketek ketek ada tepung ada terigu bikin pek. Pulang-pulang mati lampu bau ketek. Ini yang dinamakan negara tapi bingung. Ada yang lebih bingung kalau Monas atasnya dodol garung. Aku anak sehat, tubuhku bau menyan karena ibuku Ratu Siluman. Setiap hari diberi ASI, makanan bergizi, jengkol dan terasi. Masing-masing profesi masing-masing, rezeki biar irit. Sudah gak perlu gengsi, pengamen banyak gengsi. Gak bisa makan nasi, cewek cantik banyak gengsi. Bisa-bisa gantung diri, apalagi bencong jelek. Bisa lelang bulu ketek. Saya satu seniman jalanan, bukan rombongan anak berandalan. Saya datang sepanjang jalanan untuk menghibur sang para penumpang. Bagi yang penumpangnya punya uang recehan, kasihin dong uang ribuan. Yang kebangetan pura-pura internetan, yang kebangetan pura-pura tak mendengar, lebih kebangetan pura-pura ketiduran. Maafkan saudara, saya tidak memaksa, karena memaksa di
dilarang oleh agama. Kalau tidak percaya silakan tanya saja kepada abang ganteng yang duduk di depan saya. Abar, hati-hatilah wahai para rombongan, karena malam ini banyak tuyul di belakang. Sampai hilang segera lapor Satria Baja Hitam atau si Doraemon. Satu nusa, wahai satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Satu istri, istri yang soleha, bila istri selingkuh harap digantung saja. Bila abang selingkuh harap dimaklum saja.